Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, untuk ulang kaji bagi chapter kapasitor, so saya ada soalan dekat sini. Jadi soalan yang pertama, dia kata kat sini a 20 microfarad kapasitor. Jadi kita keluarkan dulu dia punya maklumat dulu. So itu adalah C kapasitor dia 20 micro 10 negatif 6. So make sure prefix tu jangan salah. And then is charge. Okey, so sekarang ni dia charge to a potential difference of 3 volt. So V dia adalah 3 volt. And then dia kata it is then disconnected. Okay, lepas tu sambungan dengan potential difference tu dicabut. Okay. And then dia kata and discharge through 10 kilo ohm resistor. So dia buat proses discharging pula. Okay, dekat 10 kilo ohm. 10 rat 10 kuasa 3 ohm. Okay, kilo eh. And then soalan minta calculate the time constant. Okay, so senang lah untuk time constant for the first one. You just calculate tau equal to RC. So, masukkan nilai R kat sini. 10 darab 10 kuasa 3. Dan nilai C kita, kapasitan adalah 20 darab 10 negatif 6. So, you akan dapat jawapan kat sini. 0.2 second. Okay. Itu untuk dia punya nilai tau. Okay, make sure unit jangan lupa tulis. Second. And then, soalan nombor 2. Maximum charge that can be stored in the capacitor. So, untuk cari maximum charge ni, okay, maksudnya kita nak tahu berapa nilai Q yang boleh masuk dalam tu. Kita gunakan rumus Q equal to CV. Okay, C kapasitor dia tadi 20. Okay, 20 darab 10 negatif 6, 20 microfarad tadi. And then dia punya V adalah 3 volt. Letakkan 3 kat sini. So, you akan dapat kat sini. So, kita boleh congak kat sini. 3 darab 20 dapat apa? So, dia akan jadi 60 darab 10 negatif 5, negatif 6 kan? Negatif 6, sorry. Okay, ataupun dia akan jadi 6 darab 10 negatif 5 coulomb. Okay, itu dia punya charge maksimum yang dia boleh masuk kat sini. Okay, so soalan kedua dah selesai. Kita tengok soalan yang ketiga. Okay, soalan dia tanya, the charge remain in the capacitor after 0.5 second. Maksudnya charge yang tinggal dekat dalam capacitor tu selepas 0.5 saat dia buat proses. Proses apa? Kat sini dia kata disconnect, dia discharge. Okay, untuk charging discharging ni, please make sure rumus jangan salah sebab kita ada dua rumus. Satu kita ada Q sama dengan Q naught exponent negatif T over RC. Another one kita ada Q over equal to Q naught in bracket 1 minus exponent negatif T over RC. So, please make sure jangan salah lah. So, saya ingatkan kembali. Macam sebelum ni, saya dah beritahu. Nak tahu yang mana satu charging, yang mana satu discharging, kita tengok dekat sini Yang ada bracket ni, kita anggap dia macam huruf C. Dia bracket. So, C is for charging. So, ini adalah charging. Okay. So, ini adalah discharging. Okay. So, sekarang ni kita pakai rumus discharging lah. Okay. Untuk discharging ni, cara kita nak masukkan nilai dia. Okay. Kita dah rumus dia Q sama dengan Q naught exponent negatif T over RC. So, kita nak tahu berapa nilai charge Q ni yang tinggal selepas masa dia 0.5 second. So, kita dah tahu Q naught tadi berapa. Q naught adalah maximum charge yang boleh masuk tadi 6.95. So, masukkan 6 darab 10 negatif 5. Okay. Exponent negatif T tadi berapa? So, dia bagi 0.5 second. Masukkan 0.5 second. Bahagikan dengan RC. R dan RC pun kita dah buat tadi. Yang ni. Okay. RC dia 0.2. So, 0.2. Okay. Hati-hati bila awak tekan kalkulator. Pastikan kita settlekan exponent dulu. Maksudnya awak bahagilah. Negatif 0.5 bahagi 0.2. Exponent answer. And then baru you jawab darab yang depan ni. So, jawapan dia sepatutnya you all dapat dalam 4.93 darab 10 negatif 6. Unit adalah coulomb untuk charge. Okay. So, itu untuk soalan yang ketiga. Okay. Seterusnya soalan yang keempat adalah sketch the discharging graph of Q against T. Okay. So, dia dah remain kat sini. Dia nak graph apa? Graph discharging. Okay. Macam mana kita nak lukis graph discharging untuk Q lawan T? Okay. Untuk graph ni saya nak maklumlah kita ada 4 graph ni So, saya buat yang jawapan dulu lah. Okay, kalau untuk Q lawan T, perkara yang pertama, lukiskan paksi, pastikan awak labelkan Q dengan T. Unit dia apa? Coulomb dan second. Right. So, dia kata tadi, dia nak discharging. Kalau discharging, Q against T, dia akan dapat menurun ke bawah. Okay, ini adalah dia punya Q naught. Ha, kalau nak tulis nilai kat sini, sepatutnya Q naught ni berapa? Ha, ni, 6 darab 10 negatif 5. Kalau dia nak suruh awak tulis lah. Okay, ni 6.95. So, dia akan decrease, menghampiri kosong kat sini. Okay, ingat ini untuk discharging. Kalau soalan minta lukis graf untuk current pula. Okay, in case lah Kalau current, awak kena buat dia bahagian yang negatif. Okay, ingat Discharging, current. Okay, current adalah I lawan dengan T.
I dalam ampere contoh, T dalam second. So graf dia mesti macam ni. Dekat sini. Right? So ini untuk discharging lah. Right? So seterusnya, kalau dia tanya soalan minta awak lukis lah untuk charging, katalah. Ya, okay, ini jawapan lah. Ini jawapan yang sebenar kita nak. Katalah untuk charging. Okey, kalau charging Q lawan T macam mana bentuk graf dia? Okey, Q okey dalam coulomb, T dalam second. Dia punya graf dia akan increase ke atas sampai satu tahap dia akan saturated, dia akan tepu. Okey, ini adalah nilai Q naught dia. Paling maksimum kat sini. Okey. Dan kalau dia minta lukis current, okey, graf current against time, okey, dia adalah bahagian paksi yang positif. Dia terbalik terbalik dengan yang discharging tadi. Kalau charging, kedudukan dia adalah dekat sini. Okey. So dia menghampiri kosong juga. Graf dia menghampiri kosong. So sini ada I naught. Yang ini pun tadi dia ada negative I naught. Okey. So bezalah nampak untuk charging dengan discharging, jangan tersilap. Okey, jadi kita sambung untuk soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua ni dia kata figure 1 shows a circuit consists of 4 capacitor. So kita ada 4 capacitor, 1 2 3 4. And then dia minta calculate the equivalent capacitance. Okey, equivalent capacitance ni sama dengan effective capacitance lah, ataupun total capacitance, hasil tambah semua capacitance dalam litar ni. And then dia kata yang kedua pula, if terminal A and B is connected to a potential difference of 10 volt. Okey, so kalau A dengan B ni dia sambung dengan bateri 10 volt. Calculate voltage on 2 microfarad capacitor. So dia minta kita cari V dekat 2 microfarad. Okay, so untuk soalan ni, macam biasa saya akan kecilkan dia punya litar. Dan sebelum tu, jangan confuse benda ni lah. Okay, ni sambungan ni tak pelik. Sambungan ni sebenarnya dia adalah ni, 2 microfarad dengan 6 microfarad ni adalah dalam keadaan paralel. Okay, so saya lukis semula. Okay, dekat sini saya akan kecilkan litar. Jadi saya tunjuk dekat bahagian bawah ni lah. Alright, so kita ada dekat sini. Ini 8 microfarad. 8 microfarad. Di bawah ni kita ada 4 microfarad. Okay, so itu 2 kapasitor yang disusun kat situ. Okay, seterusnya tadi yang bentuk macam diamond tu, dekat sini adalah kedudukan dia paralel. Okay, dekat sini adalah 2 microfarad. Okay, yang bawah ni adalah nilai dia 6 microfarad. Jadi, saya sambungkan kat bawah ni. Okay, ini adalah B lah. Ini adalah A. Jadi, macam kita nak settle. Okay, kita akan selesaikan yang ni. 2 microfarad dengan 9 microfarad ni secara paralel dulu. So, ingat untuk cari efektif capacitance, bagi soalan capacitor, dia terbalik dengan resistor. Jadi, kita akan buatlah. Calculation ni adalah C sama dengan 2 micro tambah dengan 6 micro. So, you'll get 8 microfarad. Ingat paralel tambah terus untuk capacitor. Okay, seterusnya litar dia akan jadi macam ni. Saya fikir nak panas sebelah ni. Kita kecilkan litar, so dia akan jadi bentuk macam ni. Okay, so ini bentuk dia. Ini B, sini A. So ini ada 8 microfarad tadi, kekal. Dekat sini kita ada 4 microfarad, kekal. Dan sini kita ada 8 microfarad setelah kita tambahkan tadi. Okay, secara paralel. So sekarang kita akan settle down this one secara series. So ingat series kita akan gunakan 1 over. So saya akan pakai 1 over C equal to 1 over 8 micro tambah dengan 1 over 8 micro. So ini matematik lah. Ingat ni 1 over C dekat sini lagi. So ini akan jadi 2 per 8 micro, which is 1 per 4 micro. So tak settle lagi. C dia adalah sama dengan apa? Okay, 4 micro kita akan bagi dengan 1. So dia apa? 4 micro farad. Dan litar dia akan dikecilkan lagi. Akan jadi macam ni. Okay, so ini bentuk dia. So ini kita settle tadi. Kita dapat 4. So tulis kat sini 4 microfarad. Ini 4 microfarad. Okay, terminal A dengan B. Jadi di sini 4 microfarad, 4 microfarad sambungan secara paralel. So kita tambah terus lah. So C dia akan dapat 4 micro tambah 4 micro. So jawapan dia adalah 8 microfarad. Okey, ataupun kalau kita nak lukis balik kecilkan lagi pun boleh kat sini. Okey, selesai. C efektif dia adalah 8 microfarad. Okey, soalan seterusnya dia kata if terminal A and B is connected to a potential difference of 10 volt. So dia kata terminal A dengan B ni dia sambung kepada potential difference. Saya lukislah bateri kat sini. Okey, bateri ni 10 volt. Ingat potential difference kita akan sambung kat sini, selari kat sini. Okey, and then dia minta calculate voltage on 2 microfarad. 2 microfarad dekat sini. Okey, yang ini asal tadi. Jauh kita nak patah balik tu. Okey, tak apa. So ingat 10 volt kat sini. So sambungan ni sambungan apa? Okey, saya balik kepada basic yang kita pernah buat satu masa dulu dalam kelas. Okey, kalau masih ingatlah jadual yang saya buat tu. Okey, saya lukis balik kat sini. Okey, so kita ada dua benda item yang kita nak pertimbangkan, charge Q dengan V. Okey, sambungan series, satu lagi sambungan parallel. Okey, so kena ingat balik. Okey, sambungan series apa yang sama? Same.
So Q is same. But parallel, Q dia punya charge is not same. Tak sama. Dan voltage untuk sambungan series, voltage is not same. Okay, tapi voltage ni bila kita sambung parallel, dia akan jadi same. Jadi kita nak tengok dekat sini apa yang same, apa yang not same lah. So tengok balik kat sini. Kita sambung 10 volt dekat sini. And then sambungan ni adalah secara parallel. So bila parallel apa yang sama? Ingat parallel, parallel. Apa yang sama? V. So V dekat sini 10 volt. Dekat sini pun 10 volt. Ingat yang tu. Jadi yang bawah ni kita tak buat apa-apalah. Kita ambil atas ni. Okay, sebab kita nak settle down. Sekejap lagi. Okay, so calculation ni kita ada Q sama dengan CV. Kita ada 4 microfarad ni adalah dia punya C. 4 micro. V dia 10. 10. So congak je lah. 10 dan 4 dapat 40. Tulis micro coulomb. Ha, jangan lupa micro ni. So 40 micro coulomb ni dekat sini. Bila kita buka lita dia, sambungan dia jadi apa? Jadi series. So ingat series apa yang sama? Okay, series Q yang same. Okay. So maksudnya dekat sini 40 micro coulomb ni, dekat sini 40 micro coulomb, dekat sini pun 40 micro coulomb. Jadi nak pakai yang mana tu? Kita okay, kita akan settle down yang ni lah. So apa kita dengar kat sini, baru kita dapat 2 microfarad di sini. Jadi kita akan settle ini. Okay, so kita ada Q sama dengan CV. Okay, Q dia adalah 40 micro coulomb. C dia adalah 8 microfarad darab dengan V. So akan dapat V dia berapa? 40 micro bahagikan 8 micro. Jawapan dia 5 volt. Okay, so ingat 5 volt kat sini. Bila kita buka lita ni, dia jadi sambungan secara apa? Parallel. Ingat parallel apa yang sama? V. So dekat sini adalah, sini 5 volt, dekat sini pun 5 volt. Jadi jawapan akhir dia, okay, voltage on 2 microfarad is 5 volt. Ini jawapan akhir dia. So itu saja perkongsian untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.